bersama Sumatera Forest ya sobat. Trip kali ini kita camping di sekitaran sungai, pinggir sungai ini sobat ya. Oh ya, tak lupa mendoakan sobat dimanapun berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nih kita akan coba memasang tenda di sini sobat ya, atau di sebelah sini boleh juga nih sobat. Nanti kita akan bikin kegiatan entah ngopi tuh sobat ya. Yuk ikuti terus kegiatan sini. Thank you.
Sudah mendidih sobat. Wow, panas. Mantap sobat. Sobat, sungguh nikmat ngopi di sekitaran hutan nih sobat. Kita campingnya cuman gak sampai malam sobat ya, soalnya nanti malam mungkin kita ada kesibukan lain sobat. Baiklah sobat, demikian camping kita hari ini. Lokasi kita di daerah Sungai Bungo paling ujung sobat, di hutan rimba yang kayak gini sobat ya, di pinggir sungai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya pulang sobat, ini saya menemukan di jalan saya melintas tadi ada jejak harimau Sumatera nih sobat. Lumayan sih, agak besar nih harimau Sumatera, atau mungkin bisa juga macan dahan, cuman kayaknya sih lebih ke harimau Sumatera sobat, lebih besar soalnya nih sobat. Alhamdulillah sobat, kita gak kenapa-napa nih sobat. Kayaknya udah nih berapa, sekitar berapa zaman yang lalu nih sobat nih. Tadi kita pas lewat turun dari gunung nih, gak ada jejak nih sobat. Ini pas pulang baru nih, besar nih sobat kan. Ini paling dia tahu nih kita camping di situ. Dia kita ditunggunya kita lewat baru dia pergi sobat nih. Nih ho. Subhanallah sobat. Alhamdulillah kita tidak diganggu dan kita juga tidak mengganggu dia nih sobat. Ya pastilah tujuan baik hasilkan baik ya sobat ya. Untung kita nggak bermalam nih sobat. Kalau sempat bermalam ngeri juga nih sobat kan. Nih kita arah pulang nih sobat kan. Nih ya masih banyak jejak ini. Dia ngerti nih sobat. Kita camping. Mungkin tadi dia tuh di sekitaran camping di sungai apa nih, di sungai itu dia sobat. Dia kayaknya mungkin habis minum. Setelah dia minum baru dia berangkat nih ke arah sana nih, arah ke atas. Wah, nih sobat. Kita tadi kan dari atas sana nih sobat. Dari atas puncak tuh kita turun ke sungai baru kita camping lokasi sungai.